Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke FS Training Center. Untuk video kali ini, kita akan belajar cara untuk menyalakan LED dengan menggunakan fungsi switch button. Setelah kita telah belajar yang asas sebelum ini, iaitu cara menyalakan lampu secara terus dengan menggunakan bekalan kuasa daripada Arduino, video kali ini kita akan mempelajari tambahan dengan menggunakan fungsi switch button. Di sini dipaparkan beberapa komponen elektronik. Yang pertama sekali adalah breadboard. Yang kedua adalah Arduino. Yang ketiga adalah perintang tetap. Keempat adalah LED. Kelima adalah switch button. Keenam adalah lima wire. Dan terakhir sekali adalah wire USB. Okay, untuk menghidupkan Arduino. Caranya adalah anda perlu ikut langkah-langkah ini. Pertama sekali, kita perlu sambungkan LED pada breadboard. Kita akan sambungkan di sini. Okay, di sini adalah kaki positif. Di sebelah kanan kaki positif, kiri adalah kaki negatif. Seterusnya kita akan sambungkan perintang tetap pada breadboard. Okey, kita akan sambungkan pada kaki positif LED. Okey. Seterusnya kita akan sambungkan switch button pada sebelah kiri. Anda boleh letak mana-mana komponen elektronik. Di sebelah sini pun boleh. Ataupun sebelah kiri pun boleh, mana-mana tempat yang sesuai. Seterusnya kita akan sambungkan switch button. Saya akan sambungkan di sebelah kiri. Okey. Okey. Okey, setelah kita menyusun komponen elektronik, kita akan sambungkan wire daripada breadboard ke Arduino. Okey. Pertama sekali kita akan sambungkan kaki perintang tetap pada pin nombor 7. Kita akan sambungkan pin nombor 7. Okay. Kemudian kita akan sambungkan pada kaki negatif LED. Okay, kaki negatif LED di sebelah ini, di bawah ini kita akan sambungkan kaki negatif LED. Okay, di situ. Kemudian kita akan sambungkan wire bagi komponen button switch. Pertama sekali kita akan sambungkan di sebelah kiri sekali. Kita akan sambungkan pada pin nombor 2 pada Arduino. Okey. Di situ. Seterusnya kita akan sambungkan pada pin negatif button switch di sebelah kanan ini. Okey, kita akan sambungkan kemudian kita akan pasangkan di sini. Okey, di bawah ni. Seterusnya kita akan sambungkan di bahagian kaki negatif ini, kaki ground ini pada pin ground Arduino. Okey, saya akan sambung ke sebelah kiri sekali. Okey, di sini seperti yang anda telah tahu, di sini ada beberapa pin ground. Anda boleh pilih mana-mana pin ground. Seperti ini saya akan sambungkan pin ground ke bahagian kanan Arduino. Okey, saya akan sambungkan ke sini.
Okey. Telah sambung. Okey, terakhir sekali kita akan sambungkan wayar. Okey, untuk menghidupkannya. Sebelum kita menjalankan fungsi Arduino, kita perlu uploadkan, kita perlu hantarkan kod programming kepada Arduino. Okey, kodnya kita akan belajar selepas ini. Jom kita bergerak ke programming. Okey, baik. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana untuk kita hantarkan kod programming kepada Arduino IDE ke board Arduino yang kita telah pasang ke komputer. Di sini berapakan coding yang telah disediakan. Okey. Pertama sekali di bahagian atas sekali, in LED sama dengan 7. Ini kita akan registerkan LED ke pin 7 pada Arduino. Baris yang kedua adalah int button sama dengan 2. Ini kita mahu daftarkan register button pada pin nombor 2. Seterusnya kita akan masuk fungsi setup, web setup, pin mode, LED output. Di sini kita mahu jadikan LED sebagai output di mana ia boleh menyala. Okey, baris seterusnya pin mode button input pull up. Okey, di sini kita mahukan jadikan button sebagai input pull up. Okey, input apabila kita tekan button. Okey, masuk fungsi loop. Okey, untuk ini if digital read button sama dengan low. Ini apabila switch ditekan, dia akan nyalakan LED, ataupun apabila button dilepaskan, dia akan jalankan else, di mana dia akan matikan LED. Itu secara ringkas mengenai coding ini. Setelah anda mengambil coding ini, kita perlu hantarkan kod ini ke Arduino. Caranya adalah, pertama sekali anda perlu pergi ke tab bahagian atas, cari bahagian tools, tekan tools, kemudian pergi ke bahagian board. Okey, pergi ke Arduino AVR boards. Okey, seperti ini saya gunakan Arduino Uno. Pilih Arduino Uno. Langkah seterusnya kita pergi ke tools sama seperti tadi. Kita akan pilih port. Okey. Kita akan pilih port. Seperti yang saya gunakan adalah port COM6. Okey, kita telah selesai setting untuk Arduino boards. Kemudian kita akan upload. Kita akan hantarkan, tekankan upload pada button yang kedua sebelah kiri. Tekan upload. Okay, pastikan Arduino yang kita pasang tadi disambungkan kepada komputer. Setelah selesai upload, setelah selesai hantar coding block, kita akan menguji data yang telah kita sambung sebentar tadi. Baik, setelah anda menghantar kod programming yang setelah tadi kita telah belajar ke Arduino, seterusnya kita akan menguji lita kita adakah ia berfungsi seperti yang kita telah buat. Caranya, kita akan tekan button, okay, yang kita telah siap pasang sebentar tadi. Kita akan tekan sekali dan LED menyala. Untuk matikan LED, kita perlu lepaskan pada switch button. Okey. Sekali lagi kita akan mengujinya. Tekan switch button untuk nyalakannya dan lepas switch button untuk matikan. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat mempelajari video ini dengan faham. Sekian, terima kasih.